Kepopuleran dan prestasi yang didapatkan Dedek Lesti setelah menjadi juara The Academy tahun 2014 yang silam membuat Dedek begitu banyak didekati oleh pria dari berbagai latar belakang, mulai dari yang bekerja sebagai penyanyi, ustaz, artis, bahkan pengusaha. Namun, hanya Rizky The Academy yang menjadi pilihan Dedek, walaupun pada akhirnya hubungan mereka harus kandas di tengah jalan beberapa bulan yang lalu. Setelah Lesti putus dengan Rizky The Academy, Dedek dikabarkan dekat dengan dua pria tampan dan berbakat, yaitu Faul, juara Lida tahun 2019 yang lalu, dan Hari Jambi yang merupakan peserta Liga Dangdut Indonesia 2020. Keduanya, antara Faul dan Hari Jambi, sama-sama memiliki sifat yang begitu baik. Namun, di antara mereka berdua, siapakah yang lebih baik sebagai pengganti Rizky The Academy atau yang lebih masuk dalam kriteria pria idaman Dedek Lesti? Pada video kali ini kita akan mengupas secara tuntas dan jelas mengenai pria tipe Dedek Lesti. Dengan begitu kita akan tahu yang mana lebih cocok dengan Dedek sendiri berdasarkan tipe yang dicari selama ini. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan dan saran melalui komentar di bawah video ini. Langsung saja kita akan melihat tipe pria atau pria idaman yang dicari Dedek Lesti selama ini. Yang pertama, seiman. Dedek ingin pasangan yang mendampinginya nanti adalah pria yang seiman atau seagama dengan Dedek sendiri. Yang kedua, taat beragama dan mempunyai akhlak yang mulia. Dedek ingin calon imamnya yang rajin beribadah dan tahu tentang agama, sehingga ia bisa mengajari dan menuntun Dedek Lesti ke jalan yang lebih baik, serta ia mempunyai akhlak yang bagus, baik terhadap Dedek, keluarga, dan semuanya. Yang ketiga, setia. Dedek ingin memiliki pria yang setia, baik dalam keadaan susah maupun senang. Yang keempat, dapat dipercaya atau jujur. Ia selalu memegang komitmennya, tak pernah ingkar janji atau bohong, baik saat dekat maupun ketika berjauhan. Yang kelima, memiliki sifat yang dewasa. Dedek menginginkan pria yang dewasa. Dewasa bukan berarti umurnya, melainkan dewasa dalam ucapannya dan tindakannya. Yang keenam, sopan dan mudah bergaul. Sopan terutama kepada orang tua dan keluarga Lesti, serta kepada semua orang, dan ia tidak neko-neko. Yang ketujuh, menyukai seni musik. Kita sudah mengetahui bersama Lesti adalah salah satu penyanyi top tanah air, sehingga Lesti sangat menyukai pria yang suka dengan dunia musik, terutama dalam genre musik dangdut. Yang kedelapan, suka bercanda. Lesti sangat suka dengan pria yang suka bercanda atau humoris.
Yang ke-9, memiliki raut wajah yang tampan. Tampan itu relatif menurut Dede. Ia suka dengan pria tampan atau ganteng dalam pandangan Dede sendiri. Yang terakhir yaitu nomor 10, cinta kepada orang tua. Lesti sangat suka dengan pria yang sayang terhadap kedua orang tuanya. Sayang bukan hanya dengan ungkapan kata-kata, melainkan ia berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Itulah tipe pria atau kriteria serta pria idaman Dede Lesti Kejora. Menurut kalian, di antara Faul Lida atau Hari Jambi, siapakah yang lebih dominan untuk masuk dalam tipe pria idaman Dede Lesti? Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.